Assalamualaikum. Hai semua, berjumpa lagi di channel YouTube Nali Punya Vlog. Di video kali ini saya akan membagikan resep bolu kukus mekar merekah. Ini saya pakai resep sedikit 2 butir telur, dan ini saya tidak menggunakan air seprit teman-teman. Saya menggunakan adem sari yang buat panas dalam itu. Ini hasilnya mekar merekah dan lembut selembut kapas. Dijamin resep anti gagal, dan ada tips dan triknya. Jangan lupa untuk tonton terus videonya. Jangan lupa subscribe buat kalian belum subscribe. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman sosial media yang kalian punya. Jangan lupa tekan tombol loncengnya juga ya. Terima kasih. Nah, untuk bahan-bahannya sebagai berikut ya teman-teman. Di sini saya menggunakan adem sari saset seperti ini teman-teman. Saya pakai satu bungkus. Kalian bisa beli di warung pasti ada. Dan ada santan, hanya air santannya saya pakai 150 ml. Nah, jangan lupa dicatat ya teman-teman. Untuk resep lengkapnya nanti saya akan tulis semua di description box. Dan langsung aja. Oh ya, di sini saya menggunakan cetakan sedang seperti ini. Kalian boleh beli di pasaran, itu banyak banget. Nah, segini ya. Dan langsung aja kita ke cara membuatnya. Pertama-tama, pecahkan 2 butir telur ukuran sedang, suhu ruang ya teman-teman, jangan dari kulkas, pastikan suhu ruang. Dan masukkan 1 sendok teh SP atau ovalet, itu juga boleh ya teman-teman. Dan untuk gula pasirnya di sini saya menggunakan 200 gram gula pasir. Di sini saya akan tuang separuh dulu sambil kita mixer dengan kecepatan tinggi. Nah, kalau udah berbusa seperti ini, kita tuang sisa gula pasirnya semua. Kita terus lanjutkan mixer dengan kecepatan tinggi sampai putih kental dan berjejak ya teman-teman. Nah, ini udah putih kental dan berjejak seperti ini, masih ada butiran gula pasirnya, nggak apa-apa. Langsung aja kita ke bahan lainnya. Ada 150 gram santan, 1 saset vanili bubuk, 1 saset adem sari. Kita aduk sampai tercampur rata. Nah, kalau udah kita tuang sambil kita mixer dengan kecepatan paling tinggi ya teman-teman. Kita tuangnya pelan-pelan aja. Nah, seperti ini kita tuang semua. Kita mixer sampai putih dan mengkilat gitu ya, sampai putih kental dan mengkilat ya teman-teman. Nah, ini udah mulai kelihatan berkilau gitu ya teman-teman. Dan ini kita akan mixer lagi sebentar lagi sampai benar-benar putih kental dan berjejak. Nah, kalau turunnya pelan berarti ini udah pas ya adonannya. Dan langsung aja kita ke bahan tepung terigunya. Di sini ada 250 gram tepung terigu dan 1 sendok makan susu bubuk. Kita aduk sampai benar-benar tercampur rata. Sambil kita mixer dengan kecepatan sedang, kita tuang tepung terigunya sedikit demi sedikit sampai benar-benar tercampur merata ya. Nah, kalau tinggal sedikit langsung aja kita tuang semua. Ini saya mixernya di bagian tengah ya teman-teman. Menurut saya sedang, kalau tinggi kan full gitu ya. Ini saya pakai tekanan yang tengah. Terus di mixer sampai nanti warnanya itu berkilau gitu ya teman-teman. Sampai benar-benar kalis dan juga berkilau. Nah, kalau udah halus, lembut dan juga berkilau, ini nandain adonannya udah pas dan juga udah sempurna ya teman-teman.
Dan langsung aja di sini karena mau bikin bentuk zebra, jadinya saya mau bagi menjadi dua karena nanti ini saya yang satunya kasih warna coklat. Untuk warna coklatnya di sini kasih secukupnya aja ya teman-teman. Nah, untuk mengisi cetakannya biasanya putih dulu baru ke coklat. Nah, buat teman-teman yang bingung nggak punya air sprite, kalian bisa pakai adensari beli di warung gitu ya teman-teman. Kalau kalian mau buat cemilan atau buat coba-coba, ini kalian bisa dipraktekin karena bikinnya cukup simple dan mudah banget. Dijamin pemula anti gagal ya. Ini dijamin anti gagal karena ini saya punya resep ini dari Bu Haji Tina ya, belajar gitu. Alhamdulillah, begitu bikin langsung jadi. Saya pernah bikin yang all in one gitu, yang langsung bikin dari telur, air, terus di mixer sekaligus. Itu pernah saya bikin tapi gagal teman-teman. Setelah saya coba secara terpisah telur dulu gitu, baru air, langsung tepung terigu. Alhamdulillah hasilnya jadi dan juga lembut banget. Ini udah siap untuk kita kukus. Ini kukusannya udah benar-benar mendidih ya teman-teman. Sini saya menggunakan panci kecil, saya pakai air 1 gayung. Ini benar-benar mendidih semua gitu. Gunakan api besar ya teman-teman. Kita taruh secukupnya aja, agak jarak sedikit supaya nanti dia bisa mengembang sempurna. Kita tutup rapat, kita akan kukus selama 10 menit. Nah, setelah 10 menit, ini hasilnya super merekah. Sangat cantik banget ya teman-teman. Walaupun tanpa air sprite, kita bisa menggunakan larutan adensari. Itu juga bisa teman-teman, hasilnya super merekah banget. Dan ini super ringan banget teman-teman, pasti nanti hasilnya super lembut banget. Dan jangan lupa untuk tambahkan air, kita tunggu sampai mendidih ya. Dan sambil menunggu si airnya mendidih, karena tadi saya menggunakan 1 gayung air dan saya mengukusnya selama 10 menit untuk menghindari kehabisan air, nanti biar nggak gosong, kita tambahkan dan kita akan tunggu sampai mendidih ya. Kalau udah mendidih, lanjut aja kita kukus. Kalau mendidihnya itu benar-benar menguap ya, mengeluarkan asap gitu teman-teman, ngebul-ngebul gitu. Baru kita masukkan si bolu kukusnya dan kita kukus lagi selama 10 menit lagi. Nah, ini dia hasil kedua. Ini sangat cantik banget ya teman-teman. Ini buat pemula wajib banget untuk cobain karena ini resep anti gagal. Nah, ini dia resep bolu kukus zebra. 2 telurnya udah jadi. Untuk satu resep ini menghasilkan 25 biji untuk ukuran sedang-sedang seperti ini ya teman-teman. Dan saya akan kasih tunjuk ke kalian tekstur dan kelembutannya. Nah, ini dia. Ini nggak lengket sama sekali, kertasnya tetap kering dan adonannya itu super ringan banget, empuk selembut kapas. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Enak banget, mantep banget. Manisnya pas, gak berlebihan ya teman-teman. Dan gak terlalu bau amis banget karena menggunakan rasa coklat. Kalau kalian suka rasa coklat dan frambos, pasti rasa amisnya tuh akan hilang teman-teman, karena rasanya tuh enak banget. Oke teman-teman, buat teman-teman yang sudah request, silahkan coba di rumah karena cukup simple banget bikinnya. Jangan lupa coba di rumah, semoga resep ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe buat kalian belum subscribe. Terima kasih. Nah, buat teman-teman, untuk bolu kukus ini ya bisa tahan hingga 3 hari lebih kalau kalian menyimpannya itu dengan benar ya teman-teman. Kalian harus menggunakan plastik seperti ini. Nah, seperti ini. Kalian bisa beli yang agak besaran gitu yang langsung muat untuk bolu kukus. Nah, kalau udah tertutup rapat seperti ini, dia itu nggak akan masuk angin gitu teman-teman, nggak akan keras gitu, dia akan tetap lembut walaupun udah 3 harian. Nah, cara menyimpannya seperti ini ya, semoga bermanfaat.